Pemirsa, bentrokan terjadi saat pelantikan wali kota dan wakil wali kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto, Usmar Hariman. Ya, bentrokan terjadi saat pengunjuk rasa mendesak agar wali kota menandatangani fakta integritas, namun dihadang oleh polisi. Akibat aksi ini sejumlah mahasiswa terluka karena terkena tendangan dan pukulan polisi Dalmas Polres Bogor, Jawa Barat. Sejumlah mahasiswa juga melakukan perlawanan terhadap anggota kepolisian. Dalam aksinya, mahasiswa mendesak agar wali kota Bogor, Bima Arya, menandatangani fakta integritas yang intinya menolak berbagai bentuk korupsi dan menyelesaikan kasus korupsi wali kota terdahulu. Salah satunya adalah obral perizinan perumahan besar dan pusat perbelanjaan. Akibat aksi unjuk rasa ini, puluhan mahasiswa ditangkap polisi Dalmas Polres Bogor, Jawa Barat.